Halo guys, nama saya Ilmu. Kucing ini. Tuh kan, udah mulai barbar. Cuk nih, cuk. Patah muka. Oh guys, barbar banget dia guys. Dia mau turun aja guys, gak bisa dipegang. Guys. Pak. Bue. Belum dicebok. Nah guys, kalian bisa lihat di depanku udah ada mie. Guys, jadi kali ini aku bakal ngubang mie jajang meong, teman-teman ya. Jadi bagi kalian nggak tahu apa itu mie jajang meong. Mie jajang meong itu adalah mie seperti kacang-kacangan gitu, teman-teman ya. Jadi kayak hitam gitu bentuk mie-nya. Kurang lebih sama dengan mie capageti kemarin, teman-teman ya. Itu juga namanya mie jajang meong, teman-teman. Jadi aku baru tahu juga itu namanya mie jajang meong. Jadi di video kali ini aku bakal ngubang ya, teman-teman ya. Kita akan membuka langsung, menuangkan bumbunya. Ini bumbunya, guys. Mie jajangmyeon aku belinya itu yang sebentar aku bakal kasih tahu. Wow. Wah, enak banget nih guys. Baunya tuh enak banget guys, parah. Parah coy, kalian bisa lihat. Aku belinya yang ini, teman-temannya jajangmen yang kayak gini bungkusnya. Nah, aku kali ini bakal buangin 2 mie jajangmyeon. Memang nggak terlalu banyak, teman-teman, karena kalau jangan banyak-banyak lah kalau mie gitu ya, kasihan perut gitu. Kita aduk ya. Ya itu ada kacang-kacang gitu, teman-teman ya. Dan ada daging juga. Udah tuh guys ya. Mantep banget, langsung aja aku udah gak sabar pengen mukbangin, let's go. Oke guys, jadi langsung aja ya aku bakal mukbangin, teman-teman ya. Sebelum kita makan, mari kita baca doa terlebih dahulu, teman-teman. Oke guys, udah gak sabar banget aku guys. Langsung guys ya. Makan. Teksturnya tuh enak banget guys, creamy banget. Ini ada dagingnya juga kali ya. Gila, the best banget guys. Kalian pernah makan jajangmyeon ini, silahkan komen di bawah, teman-teman ya. Ini tuh enak banget rasa mie-nya, beneran. Aku dulu tuh sering banget makan ini. Dan dulu tuh aku pernah mukbangin guys, kalau kalian yang nonton aku dari dulu pernah aku makan ini. Video di ruang tamu gitu guys, mukbang. Sedap. Iya ya. Wah, enak banget guys. Asli dah. Kalian yang belum nyobain, wajib banget sih nyobain guys.
Ini enak banget loh. Ntar dah aku ambil pakai sendok deh. Dulu aku habisin 2 tuh sama yang kenyang, guys. Sekarang aku gak berasa ya. Perutku sudah berevolusi, guys. Aku gak mau jadi yang terakhir yang ini. Pelan-pelan, guys ya. Ambil sendok dulu guys. Nih guys ya, adanya garpu. Gak apa-apa. Oke guys, kita makan ya. So good. Habis guys. Wow. Wow. Overall mie-nya enak banget, teman-teman. Beneran gak bohong sama sekali aku. Ini tuh mie, jadi salah satu mie favorit aku ya, teman-teman. Bagi kalian yang belum nyoba, silahkan langsung aja bisa dicobain, teman-teman. Rasanya tuh endul. Pokoknya enak, the best. Creamy banget mie-nya. Black bean-nya tuh terasa banget. Tapi ini cenderung mie-nya tuh memang manis, teman-teman. Yang gak... gurihnya ada, cuman dia tuh lebih kecenderungan ke manisnya. Jadi kalau misalkan kalian makan terlalu banyak, itu bisa jadi mungkin kayak rada-rada enak gitu, teman-teman ya. Karena mie-nya tuh notabene tuh ada rasa manisnya tuh dan creamy juga. Jadi kalau kalian yang nggak terlalu suka manis mungkin ya di makanan, kalian mungkin nggak terlalu rekomend. Kalian tuh lumayan manis bumbunya tuh, rasa dari black bean-nya itu. Oke lah teman-teman, jadi segitu dulu video aku. Next, kalau kalian mau mukbang apa lagi, silahkan tulis komentar di bawah teman-teman ya. Komen apapun bebas teman-teman ya. Kalau bagus aku bakal buat video buat kalian. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Aku Fandata, peace. Dadah. Boom.